Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel aku Sani Dahein. Betul sekali teman-teman, ini gak clickbait ya. Ini benar-benar buat kalian semua gitu. Jadi beberapa minggu lalu aku sempat ke Jepang. Mungkin kalau di video ini terlihat beberapa hari yang lalu ya guys. Dan aku sempat belanja-belanja dan habis itu aku mikir, kenapa nggak aku belanja untuk kalian semua? Aku kasih lihat semua produk di sini dan aku benar-benar giveaway semuanya gitu. Jadi aku benar-benar berterima kasih banyak sama teman-teman yang selalu mendukung konten BT21 aku, konten yang berhubungan dengan BTS. Dan kali ini aku ingin memberikan kembali lagi kepada kalian semua yang sudah support channel ini. Jadi makasih banget untuk teman-teman yang udah support dari awal, yang sampai nonton sampai hari ini guys, terima kasih banyak. Jadi aku borong nih guys dari Love, dan ini BT21 yang hanya eksklusif di Jepang. Jadi kalian gak bakalan bisa dapet di Korea kalau kalian kesini, karena ini adalah BT21 Dream yang kolaborasi dengan artis Jepang yang namanya Chokomu. Jadi Chokomu ini artis yang lumayan terkenal banget di Jepang, dan aku lihat koleksinya juga keren banget. Jadi aku sekalian borong semua guys, aku borong untuk kalian semua. Jadi aku mau kasih lihat kalian satu-satu. Jadi karena ini harus kontennya sedikit unboxing, jadi aku bakalan buka dari plastiknya. Jadi I hope pemenang dari giveaway ini gak marah ya guys. Ini untuk kalian semua kok, aku gak keep at all gitu. Yang pertama-tama aku tahu banyak banget dari kalian adalah mahasiswa, atau kalian juga kerja dan pasti punya laptop kan guys. Jadi aku pingin beli laptop cover untuk bisa ngeprotek laptop kalian. Harganya 2.500 yen, which is around 25 dolaran ya guys. Aku takut buka ya. Aku bakalan taruh kembali kok di plastik, tapi pas dibuka dia bentuknya seperti ini teman-teman. Gemes banget, dan detailannya juga oke banget. Kalau kalian lihat ini grafisnya tuh gemes banget loh guys, black and white. Dan konsepnya tuh bener-bener kayak black and white gray gitu loh guys. Jadi it's really really cute. Dan pas aku lihat aku langsung kayak, oh my god, aku harus beli untuk kalian, karena ini bisa jadi motivasi kan guys. And I'm all about membantu teman-teman untuk bisa terinspirasi, termotivasi, dan yang lain-lain. Jadi aku akhirnya beli yang ini. Selanjutnya ada dua tas. Aku open yang satu aja ya guys, soalnya dua-duanya desainannya sama. Fabric texture-nya tuh kayak parasut gitu loh guys, dan keren aja gitu. Aku pikir dia lain daripada yang lain, daripada canvas bag yang biasa gitu kan. Jadi aku beli ini. Ini harganya 2.800 yen. Cantik banget. Ada coin bag-nya teman-teman, gemes gak nih? Terus dia kayak ada tas gitu. Tasnya tuh seperti ini teman-teman. Tasnya tuh kayak gini, gemes gak nih? Ada coin bag-nya, terus tasnya kayak gini. Belakangnya juga desainnya lucu banget. Jadi aku sengaja beli yang black and white, karena aku gak pengen nanti dia gak bisa di mix and match gitu. Jadi akhirnya aku beli yang ini. Dan yang lagi satu dia lebih ke arah dark. Ini yang warna hitam guys, basically sama, cuma dia warna hitam polos. Terus depannya ini dia ada kayak coin bag yang ada BT21 characters-nya gitu. Jadi ini yang biasa, yang black. Jadi aku nggak mau keluarin ya guys, karena basically modelnya sama, cuman warnanya hitam. Terus aku juga order yang ini guys. Aku bakalan taruh gambarnya di sini ya guys, soalnya kalau baju aku takutnya nanti kena noda di tangan aku. Dan ini kan bener-bener untuk kalian semua kan, kalau kena apa-apa kan aku jadi takut gitu loh guys. Especially ini warnanya putih. Jadi yang ini aku beli berapa ya? Ini nggak ada harganya. Aku sengaja beli warna putih karena gampang di mix and match. Dan ini free size, jadi bisa dipakai sama semua size. Dan juga aku pingin aja salah satu winner dari giveaway ini bisa mendapatkan t-shirt gitu. Jadi biar lebih merasa dekat dengan BTS. Selanjutnya kalian juga bakalan dapetin acrylic keychain. Ini yang Koya. Gemes banget teman-teman yang keychain Koya ini. Warnanya juga lucu dan dia warna lavender gitu. Jadi gemes banget. Dan juga aku tahu banyak banget dari kalian yang masih kuliah atau udah kerja pun bisa pakai ini. Jadi aku beli 3 notebook. Yang notebook ini aku satu beli yang depannya purple seperti ini teman-teman, dan belakangnya hijau seperti ini. Selain itu aku juga beli yang depan belakangnya orange. Ini gemes banget, oh my god. Dan selanjutnya juga aku beli yang purple, terus yang belakangnya hijau seperti ini. Terakhir aku siapin coin bag. Ini coin bagnya gemes banget teman-teman, dia warnanya pink. Dan ini coin bag yang cookie. Ini aku suka banget karena dia warnanya pink dan belakangnya tuh kayak ada metalik-metaliknya gitu guys. Lihat deh,
Jadi kalian bisa masukin extra card, terus depannya ini kalian bisa masukin koin gitu. Jadi semua merch yang aku beli kali ini semuanya bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Aku nggak pingin beli merch yang ujung-ujungnya kalian nggak pakai gitu. Aku pingin biar kalian juga bisa merasa lebih dekat dari aku, bisa dekat sama upa-upa kesayangan kalian. Akhirnya aku beli semua ini. Oke teman-teman, jadi akan ada 3 winner dari giveaway ini. Winner pertama bakalan dapet buku, t-shirt, dan tas. Dan winner yang kedua bakalan dapet tas koin cookie. Habis itu bakalan dapet buku, tas laptop, dan tas yang parasut material yang tadi aku sempat kasih lihat kalian. Winner yang ketiga bakalan dapet tas dan juga bakalan dapet gantungan kunci koya dan juga bakalan dapet buku guys. Oke teman-teman, caranya gampang. Rule pertama adalah kalian harus follow aku di channel ini, jadi jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan notifikasi kalian. Terus yang kedua, jangan lupa untuk follow Sunny Dahe di Instagram, yaitu Instagram aku. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk follow House of Her, karena basically yang mendanai semua ini adalah aku dan juga House of Her. Jadi jangan lupa untuk follow platform company aku guys. Dan di company aku bakalan ada post mengenai ini, jadi jangan lupa untuk komen di bawah di post itu kenapa kalian pingin menang semua hadiah yang aku mention di sini. Jadi jangan lupa untuk komen dan juga subscribe dan ikutin semua peraturannya di sini. And yeah, that's all untuk video aku hari ini. Cepet banget kan guys, ini benar-benar video yang aku pingin bikin, memberikan kembali ke kalian semua. Aku nggak peduli viewsnya kayak gimana, karena aku benar-benar care banget sama kalian semua. Mau kalian non K-popers atau K-popers, I love you guys all. So terima kasih banget teman-teman yang udah support aku selama ini. Aku benar-benar merasa deket banget dan sangat berterima kasih banget sama kalian semua. So jangan lupa untuk keep supporting, and I'll see you guys next time. Dadah.